Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penjumlahan berbagai bilangan pecahan, baik itu desimal, persen, pecahan biasa, maupun campuran. Baik, langsung saja mari kita perhatikan penjelasan berikut ini melalui contoh-contoh. Contoh pertama, 0,35 ditambah 1/4 sama dengan 0,35, berarti ini ada dua angka. Kalau dua angka berarti per 100, kita jadikan pecahan biasa, maka ini sama dengan 35/100 ditambah 1/4. Penjumlahan pecahan seperti ini itu menyamakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan, ini per 100, ini per 4, maka kita jadikan per 100. 4-nya ini kita jadikan per 100. Maka ini kita salin, 35/100 ditambah 4-nya jadikan per 100. Kalau 4 menjadi 100 itu berarti kali 25. Kalau 4 kali 25 maka satunya ini juga dikalikan 25. Maka menjadi 25. Jadi 1/4 sama dengan 25/100. Setelah penyebutnya sama, ini per 100, maka pembilangnya ini kita jumlahkan sama dengan 35 ditambah 25 sama dengan 60. Jadi 60/100. 60/100 ini kita bisa kita ringkas. Ini kita coret saja nolnya. Jadi sekarang menjadi 6/10. Kita tulis di sini dulu, 6/10 ini bisa kita ringkas dengan masing-masing dibagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Sama dengan 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Jadi ini sama dengan 3/5. Maka pecahannya sama dengan 3/5. Kalau kita buat desimal itu berarti per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kita lihat bilangan di sini, ini yang per 10 itu sudah ada, ini 6/10. Jadi ini 6/10, maka 6/10, kalau per 10 itu berarti di belakang koma ada satu angka, maka sama dengan 0,6. Jadi desimalnya sama dengan 0,6. Berikutnya, kalau kita ubah menjadi persen, kalau persen berarti per 100. Ini bilangan yang per 100 sudah ada, ini 60/100, maka 60/100 itu sama dengan 60%. Jadi persennya adalah 60%. Kita lanjut ke contoh nomor 2. 2/5 ditambah 3,35. Yang contoh nomor 1 tadi kita ubah menjadi pecahan biasa. Tapi agar bervariasi, kita beri contoh menjadi bentuk desimal. Maka kita ubah 2/5 ini jadi bentuk desimal. Sama dengan, kalau desimal berarti per 10, atau per 10, per 100, dan seterusnya. Kalau per 10 bisa, kita gunakan per 10. Kalau 5 menjadi 10, berarti kali 2. 2-nya ini juga kali 2, sama dengan 4. Jadi, 4/10 sama dengan per 10 berarti 1 desimal, maka ini sama dengan 0,4. Maka ini desimalnya sama dengan 0,4 ditambah 3,35. Kita susun ke bawah, 4 ditambah 3,35. Ini berarti ini 0, 0 tambah 5 itu 5, 4 tambah 3, 7, ini kasih koma, berarti 3,75. Jadi desimalnya sama dengan 3,75. Berikutnya kita buat persennya, kita ubah menjadi persen, 3,75 itu sama aja dengan 375/100. Nah ini sudah, sebetulnya sudah menjadi persen, maka sama dengan 375%. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, ini 3,75 sama dengan 3,75, berarti ini per 100.
Maka ini sama dengan 375 per 100. Jadi ini pecahan campurannya 375 per 100 sama dengan 3. Nah ini bisa kita ringkas 75 per 100. Ini kita bagi masing-masing bagi 25 bisa. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Maka ini sama dengan 3 per 4. Jadi lengkapnya 3,75 sama dengan 3 per 4. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. 0,25 ditambah 25% sama dengan, ini kita jadikan desimal saja lebih mudah, sama dengan 0,25 ditambah 25% itu berarti 0,25. Maka kita tinggal menjumlahkan saja. 0,25 ditambah 0,25, 5 tambah 5, 0, ini tabung 1, 2 tambah 2, 4 dengan 1 tadi, berarti ini 5, ini berarti 0,50. 0,50 ini di belakangnya, ini kita hilangkan, maka menjadi 0,5. Jadi 0,25 ditambah 25% sama dengan 0,5. Kalau kita ubah menjadi bentuk persen, persennya tadi, ini adalah per 100, ini sudah ada yang per 100, 0,50, maka 0,50 jadikan persen, itu sama dengan 50%. Berikutnya, ke pecahan biasa, ini 0,5 sama dengan 5 per 10. Ini satu desimal, berarti ini per 10. Ini masing-masing bisa dibagi 5 sama dengan 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, makanya sama dengan 1/2. Jadi 0,5 sama dengan 1/2 atau setengah. Lanjut ke contoh nomor 4. 5 setengah atau 5/2 ditambah 2,4 sama dengan, salah satu caranya bisa kita ubah ini menjadi bentuk desimal, atau ini juga bisa jadikan bentuk pecahan biasa juga boleh, tapi kali ini kita akan coba dengan bentuk desimal. 5 setengah sama dengan 11/2. Agar menjadi desimal berarti per 10. Ini 2 menjadi 10 itu berarti kali 5, maka karena 2 kali 5 maka 11-nya juga kali 5. 11 kali 5 sama dengan 55. Maka desimalnya, kalau per 10 berarti 1 desimal, 1 angka di belakang koma, maka komanya ada di sini, maka menjadi 5,5. Jadi ini 5 setengah sama dengan 5,5, berikutnya ini ditambah 2,4. Kita susun ke bawah, 5,5 ditambah 2,4, 5 ditambah 4,9, ini 5 ditambah 2,7, jadi ini 7,9. Ini sama dengan 7,9. Berikutnya kita ubah menjadi persen. Kalau menjadi persen berarti per 100. Ini bisa dari koma, ini bisa dari desimal, ini bisa. 7,9 jadikan persen berarti per 100. Kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma, maka ini kita tambah aja menjadi 7,90. Maka persennya, ini kalau kali 100 berarti 790. Jadi persennya 790%. Berikutnya kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, 7,9 berarti ini sama dengan 7,9/10, kan ini satu desimal. 7,9/10 berarti ini sudah selesai. Demikianlah adik-adik untuk materi kali ini, penjumlahan berbagai bilangan pecahan bentuk desimal, persen, pecahan biasa, dan campuran. Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.